mengotak-atik mimik wajah dan gerak tubuh, memvisualkan benda dan rasa. Pantomim, seni teatrikal yang memainkan isyarat dalam kebisuan. Pantomim itu ya pengembangan dari keaktoran ya. Pantomimer itu ya aktor. Kalau saya mengatakan seperti itu, kalau di pantomim itu memang ekspresi tubuh ya, tubuh secara keseluruhan itu menjadi segala-galanya. Karena di pantomim kan tidak ada kata-kata, jadi tubuhlah yang berbicara di situ. Bahasa tubuh itu bahkan bisa kalau di kata-kata mungkin hanya 4-5 kalimat ya, tapi sebetulnya kalau bahasa tubuh, bahasa pantomim itu bisa yang 4-5 kalimat itu mungkin bisa jadi 100 kalimat sebetulnya. Karena di situ ada tafsir yang berkembang. Wajah menjadi bagian tubuh yang sangat penting dalam pertunjukan pantomim. Itulah mengapa selalu ada sesi make up sebelum memulai pentas. Tidak perlu penata rias profesional untuk memoles paras. Sesama pemain, tangan-tangan mereka cekatan mengoles riasan wajah, memberi efek jenaka. Tidak ada tata panggung, gemerlap lampu, dan musik pengiring khas pertunjukan teater. Sebab sesuai tema, tumbuh sunyi membumi, para pantomimer ini ingin mendekatkan drama tanpa suara ke masyarakat Bandung. Sejarahnya itu sejak tahun 2004, Marcos Tojanovic, Overblum, dan ada lagi seniman dari Amerika mime yaitu Jane Caroline. Dia sudah merencanakan untuk membuat satu perayaan di mana kita mendoakan atau sebuah penghormatan kita terhadap maestro pantomim Marcia Marcio. Karena buat ketiganya adalah ketika pantomim itu hadir di kehidupan, pantomim itu adalah sebuah perjalanan hidup yang bisa kita ingat sebagai ingatan untuk manusia, untuk alam, dan untuk hal-hal di luar konteks itu. Kemudian 2011 akhirnya saya membuat World Mime Day di Indonesia, terutama di Bandung, untuk mengajak semua para seniman pantomim. Ini ruang, gitu. Ruang jangan sampai tidak dimanfaatkan. Gitu. Padahal di sini adalah kesenian yang cukup murah, penting, dan hemat. Karena dia akan bermain sendiri, bermain tunggal. Nah ini adalah kekuatan, gitu. Kekuatan di mana ternyata ada kekuatan diam ketika dia sendiri. Karena di pantomim sendiri akan mengingatkan berbagai macam hal. Mengingatkan manusia, mengingatkan alam semesta, mengingatkan yang mereka lupa tentang diri atau jati diri mereka sendiri. Dan itu yang saya tarik untuk World Mime Day setiap tahunnya, gitu. Bahwa ketika kita melakukan
pantomim dengan sunyi, dengan bergerak dalam diam. Terus kita mencoba untuk berteriak bahwa diam adalah teriakan paling keras buat saya. Nah, hal-hal itu merangkum semesta yang saat ini kita diami sekarang, bumi yang kita diami. Dia diam, tapi dia memberi sesuatu pada kita. Tapi kita lupa memberikan apa pada bumi ini.